الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma ba'du ba Masyarakat salikin Kaum bapak dan kaum ibu Jamaah Torikoh Dan solat subuh berjamaah Pesantren Akmaliyah InsyaAllah mudah-mudahan Kita semua termasuk golongan orang-orang Yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbal Alamin tentunya tidak sebatas yang hadir di Akmaliah Jakarta ini tapi juga tentunya insya Allah yang di sana yang jauh yaitu yang ikut secara rutin istiqomah online insya Allah mereka semua juga golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin kita tahan sedikit ya kita tahan sedikit tahan sejenak ya ya nanti ya sampai jam 9 lah ya, maksudnya sampai jam 9 kebalik gitu ya jadi dibalik jadi 6 itu paling lama paling setengah 6 juga udah selesai ya sedikit saja karena ini adalah kesempatan hari Ahad ya di mana kita semua tidak ada aktivitas dalam urusan perkantoran bisnis biasanya tapi yang bisnis boleh-boleh ya saja yang dagang ya tapi umumnya kita semua tidak ada aktivitas maka ya kita Sodakohkan waktu kita sejenak ya yang aturan kita bisubu subuh langsung tidur kita tahan dulu sampai jam 6 ya atau jam 7 atau jam 9 atau jam berapa terserah lah tahan dulu ya nanti ditebus ya setelah itu tidur udah sepuas-puasnya silahkan bangun jam setengah enam sore nah itulah nah puasanya jadi setengah jam nah Anak-anakku semuanya ya. Ada yang tanya, Pak Rahma udah turun belum? Ada tuh lagi jualan sayur itu. <laughs> Terus gimana? Udah insyaallah kalian semua dalam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala amin ya Robbal alamin. Nah, contohnya ialah seperti kemarin malam sumpamanya. Itu kan Rahma langsung turun ya, kalian langsung. Basah, basah, basah <sumih> yeah. Yeah. Basah, basah itu basah dari rahmah Kenapa? Karena sederhana hadis pun menyatakan jelas bahwasanya uh, hujan itu adalah rahmah uh, Hujan itu rahmah, kalian kehujanan Rahmah, jadi orang yang kehujanan, yang basah semuanya itu mendapatkan rahmah Itu serius loh ya Bapak bicara serius Rahmah, makanya disebut uh, Sayyidina Ali pernah menyatakan Banyak orang yang lari dari rahmah dia justru mendatangi fitnah. Kenapa? Banyak orang yang tergopoh-gopoh menghindari hujan, lari, karena apa? Dia justru mendatangi fitnah. Siapa fitnah itu? Anak, istri, suami, nah, itu fitnah sebutnya. Kan? Jadi kalau hujan langsung mengubur istri atau istri mengubur suami kelonan, nah itu loh. Nah itu namanya uh, nguber apa nguber fitnah. Nah. Anak-anakku semuanya. Jadi Siapapun diantara kalian yang kalau bisa tuh jangan dicuci tuh yang basah itu, diemin, biar-biar uh, apa tuh rahmanya itu benar-benar menjadi saksi. Gitu. Itu benar-benar kalian mendapatkan rahmah ya kita jadi udah udah nggak usah dikhawatirkan semuanya sudah mendapatkan rahmah sudah tersiram hujan sengaja tersiram hujan gitu. Nanti kalau hujannya adalah dialihkan di oh, stop nanti akan menjadi persoalan tersendiri ya biarkanlah hujan itu adalah membasahi kita sehingga benar-benar kita tuh basah dan bersih dan bukan sebatas lahiriahnya bahkan batinnya kita juga ikut bersih amin ya robbal alamin An anak-anakku semuanya jadi yang harus kita renungkan baik-baik ya di dalam bulan Ramadan ini di dalam bulan uh, yang penuh dengan berkah yang penuh dengan rahmah ampunan itkun minanar bahkan bulan ini adalah bulan yang disebut sahrul karim bulan yang mulia maka siapapun yang ada di dalam bulan mulia itu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya untuk mengambil kemuliaan. Ya. Untuk mengambil kemuliaan. Jangan kita salah langkah. Jangan kita salah jalan. Jangan kita merasa kita sudah ibadah. Kita sudah torekot malam hari. Kita sudah zikiran. Sudah sholat malam hari. Kemudian kita uh, semena-mena dalam urusan habluminan minanasnya. Ya salah kita ini disebut ummatan wasato haru haru yaitu yang disebut sebaik-baik yaitu sebaik-baik kalian kuntum haru ummatin kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang mengeluarkan kalian yang kalian mengeluarkan yaitu manusia itu dari segala bentuk keburukan sampai kepada yang baik. Maksudnya kita mengajak. Jadi jangan kita semena-mena seperti kalam hikmah pagi ini sengaja Bapak share kan ada tuh kalau tidak salah ya. Saya ingat-ingat tidak salah. Jadi banyak orang yang merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhannya. Namun ia mengabaikan di sekitarnya mengabaikan yang ada di sekelilingnya hubungannya antara manusia dengan manusia, nah itu loh itu keliru itu salah merasa ia mengabdi kepada Allah sudah dekat kemudian dia abaikan salah ibadah itu ialah pengabdian itu ialah lahir dan batin Nah, itu pengabdian, ada pengabdian yang disebut dengan cara yang sakral dalam bentuk ritual sakral, ada yang dalam bentuk sosial, kemanusiaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sengaja dan mencontohkan rasulnya di bulan Ramadan? Ada puasa, Kemudian, di dalam bulan puasa itu ada tiga hal yang dilakukan, yang istimewa utamanya puasa di siang hari, kemudian malamnya menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah. Ternyata tidak sebatas itu. Ada lagi yang istimewa ialah memperbanyak sodako karena nilainya adalah berlipat ganda minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat seperti kalian contoh menghidupkan malam-malam Ramadan ikut bersama Bapak kita sama-sama berzikiran zikir minimal seribu itu sama saja kalian dihitung itu sepuluh ribu itu jadi setiap malam Ramadan kalian zikir itu adalah berarti sepuluh ribu Nah kalau kalian istiqomah sebulan penuh Itu sama dengan kalian 300 hari full Ditambah lagi kemudian kalian uh, Apa tuh uh, Artinya membarengi ya. Membarengi artinya uh, Menyamakan Membarengi mak maksudnya sama pada saat siangnya Kalian puasa sunnah uh, sunnah di bulan sawal 6 hari Kalian kemudian malamnya uh, Juga melakukan sama seperti Ramadan itu sama dengan kalian satu tahun penuh tanpa ada celak yaitu puasa dan torikoh di malam hari. Itu kan istimewa sekali. Makanya rugi kalau kalian tidak melakukan ibadah torikoh, menghidupkan malam-malam Ramadan. Kemudian ada kaum wanita yang akhirnya sibuk ribut, ya, mamanya saya gimana dong Pak, saya nggak bisa torekot nggak bisa macam-macam saya ini, ini saya di rumah malang layan ini segala macam kalau kalian niatnya benar bangun masakin untuk suami menyediakan untuk anak-anak untuk sahurnya semuanya itu sama dengan catatan suaminya torekot suaminya ibadah itu sama hakikatnya jadi kalau yang ada sumpah yang dekat di akmal ya suaminya sholat kemudian dia nggak sholat cuma itu sama ada kekasih saya nih saya nyaris mungkin kiamat jangan-jangan nih kalau enggak ada dia itu kiamat klepek-klepek sumpah nah itu siapa itu suhartati itu suhartati itu orang mana yang nggak tahu dia selama melayani saya itu dia tidak pernah toriko. Tapi jangan kira kalian, kalau mau dulu duluan masuk surga dia duluan masuk surga dia daripada kalian. Dia nggak pernah protes pak, kok saya nggak nggak bisa torekot kan? Dia nggak, dia diem, dia hanya masak masakin saya dan anak-anak semua nggak pernah. Nah itu loh. Padahal dia seorang salikah dia ikut dan mengabdi nah, ke saya itu adalah sudah berapa puluh tahun berapa tahun udah pokoknya lama banget deh gitu mungkin ada 18 tahun atau 15 tahun nggak tahu deh mungkin sekitar itu kali itu gitu loh. itu hadiah itu hadiah dari panafik almarhum nah, gitu Jadi, disuruh nah, dibawain itu salah satu contoh nah, gitu loh di grup ada yang tanya semacam itu saya berikan perumpamaan itu salah satu contoh nggak protes nggak pernah ngeluh ke saya bilang pak saya kan kesini mengabdi juga ke pintereko nggak pernah natalo itu, itu yang kami maksud jadi jangan kalian ibu-ibu kemudian oh, protes karena iri suaminya gitu cemburu karena suaminya toreko kemudian kalian nggak toreko Justru, kalau ada orang yang ahli toriko, kemudian semua dilayani sama istrinya, sampai-sampai ia juga nggak bekerja, yang bekerja istrinya, maka kalau mau hitung-hitungan, ma'rifah, ma'rifah duluan istrinya. <tuh> kalau hitung-hitungan pahala lebih banyak, semua pahalanya kepada uh, istrinya. Kalau mau hitung-hitungan masuk surga, masuk surga duluan dia, daripada uh, apa tuh, daripada suaminya. Itu contoh jadi nggak usah khawatir. Nah, oleh karena itu, di sini intinya ialah kecintaan dalam pengabdian. Jadi, tidak boleh mengabaikan, mengabaikan lingkungan, mengabaikan sekitarnya. Apa kalian merasa sudah mengabdi ibadah kemudian dekat dengan Allah? Tidak semacam itu. Ada lagi orang yang tergopoh-gopoh, pengen mengabdi kepada Allah. Kemudian dia cintanya kepada Allah Tapi justru dia selingkuh dari Allah Bagaimana ia akan mendapatkan cintanya dari Allah Karena ia berselingkuh Nah oleh karenanya jangan berselingkuh Kalian gak usah selingkuh Sebel sama suami saja Karena suami terekot kalian gak terekot Itu sama aja selingkuh Karena kalian mengikuti nafsu kalian banyak apalagi orang yang dendam sebel gitu loh ada lagi seorang wanita karena sebel dendam gitu loh apaan suami ada emang suami doang emang laki-laki doang yang bila yang bisa poligami gua juga bisa poli Andri usah poli Andri poli pantai aja apa sih nah. nah itu kan orang yang tersesat -sesat. nah orang yang tersesat itu karena sebel suaminya eh, apa tuh Suaminya itu semacam ini suaminya baik cuma tapi dia malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, karena apa? Karena sebel <tuh> itu salah. Itu namanya orang yang sok dekat ya, sok kenal terhadap Allah, tetapi dia itu justru ada di dalam kegelap gulitaan. Sama seperti kalian, saya semuanya terserah Bapak. Saya pokoknya saya suka, pokoknya saya itu mengabdi. Saya itu adalah uh, ingin mendapatkan cinta kasih dari mursyid dan sebagainya. Tapi hatinya selingkuh. Nah, nggak bisa. Allah itu nggak akan ya memberikan toleransi terhadap cinta yang berselingkuh. Nah, kalian jangan berselingkuh, makanya diajari puasa. Puasa apa sih? Puasa itu utamanya apa? Perhatikan baik-baik. Utamanya puasa ialah mendidik kita jujur terhadap diri kita sendiri dengan Allah. Nah, Kalian mau puasa nggak puasa itu nggak kelihatan. Kalian habis ini nih, udah udah pulang, udah pulang aus tuh, udah aus minum nih, nah, Tuh apalagi yang tadi zikirnya, kencang semuanya. Kalau habis subuh jangan kencang-kencang nanti haus soalnya. Ya kalau kalau tadi malam nggak apa-apa. Kalau habis subuh kencang-kencang, wah udah santai aja deh. Kalau kencang-kencang urusannya kan lumayan tuh tenggorokan. Ya tenggorokan udah kering-kering, udah pulang ya kan Allah maha tahu. Saya juga bisikir Ya minum dikit aja deh. Ya ini makanya cucu saya tuh si Ayah tuh hari pertama dia bawa-bawa oreo. Mana dari pagi tuh sampai maghrib tuh bawa terus bawa kemana-mana gitu bawa, bawa nanti tanyain ini mau apa gitu mau dibukain dari nah itu contoh pegang-pegang terus itu hari pertama ya maklum sih baru umur 4 tahun gitu ya udah begitu udah hari kedua dia bawa-bawa susu kemana-mana bawa susu dia kemana bawa susu gitu susu kotak gitu yang ketiga deket eyangnya bawa apa? Bawa apa tuh? Kacang satu ples, gitu loh. Gotong-gotong. Menta dibukain. Ditanya, "An puasa?" Sambil cemberut, "Iya, saya kan kepengen tahu itu adalah basi apa enggak." Duh, Gusti. Pinter banget itu ayat tuh ya. Tapi selesai gitu loh. Puasa selesai gitu loh. Kenapa? Itu dalam proses. Jadi ini juga kepedulian dengan lingkungan kita sebagai orang tua Peduli dengan anak Jangan kita memanjakan anak Nggak akan ada anak itu mati karena puasa Dididik puasa Semua keturunan saya itu adalah Paling lambat 4 tahun harus sudah selesai puasa Nah itu loh. nah saya perhatikan anak-anak salikun. Ada yang umur 6 tahun Ada yang 5 tahun Dia dimanjakan banget kasihan banget Tekan bila mana perlu Nah itu kepedulian itu yang dimaksud nah, itu loh itu salah satu contoh gitu loh dimanjakan banget, nangis biarin aja bila mana perlu kunci sekalian gitu. nah karena akan mendidik kejujuran gitu. kejujuran gitu. lama-lama dia ngerti gitu. cucu saya lagi saya rayu, dan dirayu juga mamanya yuk gitu. faik tuh, gitu. ayuk gitu. basit juga, sama itu anak-anaknya, -anak. yuk kita diem-diem aja, gitu. udah gitu diam-diam aja kita udah kayak itu kenapa nah, makan minum udah pulang cuci itunya mulutnya begini ini biar biar kelihatan puasa iya tapi Allah maha tahu nah, tuh loh nah udah langsung tauhidnya datang Allah maha tahu ini anak kecil cuy. karena apa? terbiasa nah, tuh. terbiasa dialiri oleh bahasa-bahasa tauhid ini yang dimaksud kepedulian lingkungan jadi jangan kalian kemudian merasa oh, sain, udah enggak peduli. Kepedulian itu penting. Jadi mengajarkan tauhid dan uh, apa tuh terhadap anak itu bukan berarti harus kitab aduru nafis semua perbuatan Allah semua. Lah, saya pikir kelenger bisa anak bisa jalannya miring loh kayak keyup, mana loh. Tahu nggak keyup, mana itu loh. Yuyu, nah, itu kalau bahasa sana yuyu apa itu kepiting, loh. Nah, itu. itu semacam itu, nah, itu loh. Jadi, kepedulian kita kemudian kita melangkah dan selalu seperti anak, seumpamanya minta sesuatu. Jangan kalian menjanjikan gaji kalian, menjanjikan nanti kalau sudah punya duit. Jangan biasakan dengan kalimat "insya Allah nanti kalau Allah memberikan rezeki anak" itu juga mendidik tauhid. Nah, itu mengarahkan, memberikan pemahaman, "saya ingat banget deh." Ingat banget dulu itu kalau saya mau pergi eh uh, ceramah gitu, saya akan selalu pakai ceramah itu Dewi sama Hima tuh selalu pesen apa aja gitu, Oreo atau a uh, bukan eh, Oreo maksudnya makanan apa aja. Belum saya jawab, mungkin karena kebiasaan saya insya Allah hako dulu yang jawab. Udah begitu, insya Allah gitu loh, tawa ha, semua Hako dulu yang jawab, saya ingat banget gitu loh. Itu masih sepitil-pitil waktu kecil-kecil itu ya. Itu contoh-contoh gitu loh. Jadi kepedulian terhadap lingkungan itu sangat penting. Nah, itu baru kepedulian dalam bentuk ilmu, belum lagi kepedulian yang lainnya. Jangan egois, merasa diri paling benar. Nah, merasa diri paling benar dan sebagainya udah langsung dipersoalkan hal-hal lainnya. Merasa diri paling benar yang lainnya salah. Memaafkan kalau memang orang lain itu salah ajak kebaikan. Kalau ternyata orang itu sudah dimaafkan, sudah diajak kebaikan dan terus menerus tetap saja membatu, keras kepala, blokir bila mana perlu. Karena apa? Allah menyuruh. Kalau tidak dilaksanakan, haram hukumnya kalian ikut syirik. Kenapa? Mana ayatnya? Nih ayatnya. Ya sering saya sampaikan kepada kalian. Khudil afwa. Ini kaitan dengan pedulian dengan maafkan mereka kalau memang ia salah. Wa'mur bil yang kedua ajak dalam kebaikan. Maksudnya ajak dalam kebaikan di di apa tuh digauli di uh, dipergauli arinya, di, uh, dijalani, dihubungi atau adakan sebuah hubungan yang baik terus, disapa, di ini dan diajak. Macam-macam kita berbuat baik terus, tapi tidak peduli juga makin ego, tuh. Gitu. Wa'arid Anil jahilin, berpaling dari orang, orang bodoh itu. Allah langsung, wa'arid Anil jahilin berpaling dari orang-orang bodoh tersebut. Nah, itu tahapan ketiga setelah kalian memaafkan, kemudian mengajak untuk berbuat baik. Artinya, kita uh, bergaul uh, dengan Ma'ruf, kita berbuat baik, kita ngalah, kita tawadu, kita merendahkan diri, tapi masih juga disuruh ngesot. Sudah ngesot, masih juga disuruh tengkurep, ngosek. Nah ini kan udah egois, berarti udah membatu, sudah menyesatkan. Maka terakhir harus diberi pelajaran wa'akrid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang bodoh itu tahapan terakhir. Kalau ini ternyata juga masih, ya sudah berarti sudah takdir. Nah itu loh. Jadi, sudah takdir itu semacam itu: kepedulian dengan lingkungan. Jadi, kita sayang, Iya sayang, terhadap keluarga kita, sayang terhadap orang tua kita, sayang terhadap anak kita, sayang terhadap tetangga kita, sayang terhadap teman kita. Tapi, harus punya uh, apa namanya uh, metode didaktik secara Islami, di mana ia bisa, uh, kita bisa mendidik dan mewarnai untuk. Mengalirkan atau menuntun, ia ya, ke jalan yang baik dan benar. Caranya macam-macam, tapi jangan juga kita mencari cara yang lain yang tidak wajar. Jangan kemudian berdalih karena apa? Karena ini, karena itu, dan tidak juga yang terpenting satu hal tadi. Kalau kalian cinta kepada Allah, jangan berselingkuh. Kalau kalian ingin dicintai, maka jangan kalian berselingkuh dengan yang dicinta. kalau kalian sudah berselingkuh dengan yang dicinta, bo ya mawas diri. Nah, mawas diri berarti kalian jangan sampai kalian kayak pungguk merindukan bulan. Nah, enggak layak dan enggak pantas. Kalian mendapatkan cinta Allah kalau kalian berselingkuh dengan setan, iblis, dan lain sebagainya, terlebih berselingkuh dengan dirinya sendiri, dengan egonya. Anak-anakku, semuanya jadi kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing, dan insya Allah di bulan Ramadan ini. di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan rahmat, maafirah kita mendapatkan berkah rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi itu bilai roban lamitinan wabu Muhammadin Nabiya. Rodi itu bilai roban lamitinan wabu Muhammadin Nabiya. Rodi itu bilai roban lamitinan wabu Muhammadin Nabiya. an alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Allah wa ikum ajma'in Wa min kum wasallam. warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah salaman ya. <laughs> Gak boleh salaman.